Ibu. Ya sayang. Tasha rindu ibu. Ibu kok rindu Tasha? Tasha sayang ibu. Ibu jangan tinggal Tasha. Allahumma ufirli. Tasha anak ibu. Ibu sayang Tasha. Tasha anak ibu dunia akhirat. Tasha jaga diri baik-baik, okey? Segala dosa ibu dan ayahku, kasihani mereka seperti mereka. Potensi bagus, masih ada signal beli. Jadi kalau nak terus pegang masih okey. Hari ni cuba tengok kaunter liti. Semalam ada berita buruk tentang kaunter ni. Jadi hari ni mesti ramai panik dan diorang akan jual. Kaunter ni bagus untuk beli dan simpan sebab harga dia sekarang ni pun bawah nilai sebenar. Oh ya ke? Sekejap saya check kejap. Ya betul-betul. Memang kaunter ni tengah uptrend sekarang. Ya. Cuma kita tengah tunggu price dia yang bagus untuk kita belilah. Ya betul. Tak apa. Saya buat ni bukan untuk saya. Saya buat ni memang nak tengok awak berjaya dengan pulangan yang sangat bagus. Tapi nanti kalau awak dapat keuntungan yang melebihi target, kalau awak rasa nak berterima kasih pada saya, awak bolehlah bagi sumbangan pada Prihatin TV saya. Ya. Ya, ya, ya. Baik. Okey, nanti saya telefon balik. Okey, bye. Umur Atis sekarang berapa? 8 tahun. Nanti besar jadi apa? Nak jadi doktor, nak tolong abang, nak tolong mak. Bagusnya cerita-cerita tu. Tapi kena belajar rajin-rajin tau. Sebab jadi doktor bukan senang. Tapi akak percaya hati memang boleh. Okey? Okey. Sayang mak dengan abang tak? Sayang sangat. Janji dengan akak belajar rajin-rajin, okey? Okey. Dan akak akan cuba bantu hati dengan keluarga hati, insyaAllah, okey? Okey. Ni ada duit sikit. Terima kasih, Kak. Jadi anak yang baik. Nanti tolong mak jaga abang tau. Okey. Pat, kau tengok ni. Kau tengok apa yang kau ambil? Tak apa-apa cantiklah. Kau, aku dah ambil cantik kau tak. Kau lah sibuk sangat ke sana lah, ke sini lah, hingga situ lah, hingga sini lah. Shot sana lah, shot sini. Aku kalau ambil, kalau biarkan je. Biar aku ambil shot aku. Aku tahu macam nak. Apa benda yang gaduh-gaduh ni? Ni lah. Tengok Ha ambil video. Tengok je ni. Tak ada seni langsung. Aduh. Okey je ni. Okeylah, kita bukannya nak masuk pertandingan pun. Nyanci, kita dapat raih simpati. Dekat keluarga ni pun dah cukup. Okey sangatlah ni. Ni, Cik Tasha. Cakap pasal simpati je kan? Nah, ambil ni. Makan. Sebab saya bersimpati sangat dengan Cik Tasha. Kalau hypo, pingsan ke apa-apa ni, kita orang susah. Tak simpati kat kita orang ke? Kenapa? Dah nak lahir dah? Bukan. Lapar tak makan. Habis tu, ada kaki tangan bangun. Ambil. Pilih kasih kau, eh? Apa beza aku dengan Cik Tasha? Ha? Mentang-mentanglah dia perempuan, aku lelaki. Dah. Makan, okey? Nanti saya ambil dekat pantry. Terima kasih. Cik Tasha, tak apalah. Cik Tasha, saya ni kalau mati kebuluran pun tak apa. Tak ada orang kisah. Awek pun tak ada. Kecuali mak saya je. Untunglah awak ada mak. Sekejap, nanti kerja lagi nak buat.
Menyinari segala deritamu. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau telah berikan aku segala rahmat-Mu. Engkau telah berikan aku kehidupan yang sangat baik. Aku malu untuk terus meminta kepada-Mu, ya Allah. Cuma aku bermohon kepada-Mu, ya Allah. Kau pertemukanlah aku dengan ibuku, ya Allah. Aku ingin merasai kasih-Mu. Aku ingin menatap wajah-Mu. Kau makbulkanlah doaku, ya Allah. Hanya kepada-Mu aku berserah. Ada surat minta bantuan. Suami dia lumpuh, isteri dia pula sakit kanser. Diorang tiga anak yang masih bersekolah. Dulu diorang menyewa dekat rumah teres kat Pekan. Sekarang ni duduk kat rumah kampung itu pun ehsan jiran-jiran. Ni diorang minta bantuan Prihatin TV lah untuk wawalkan kisah diorang ni. Kesiannya. Kita ready barang? Kita jumpa diorang? Boleh. Saya sediakan barang dulu. Okey. Nek! Ada tak? Tak ada lagi, Angah. Pusing lagi. Ada tak? Dahlah tu. Tak payah nak dipusing-pusing. TV ni bukannya boleh pakai. Alamak. Pusing lagi, Angah. Mak, ada orang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa ni, nak? Pak Cik lumpuh separuh badan. Tak boleh nak buat kerja apa dah sekarang ni, nak. Mak Ciklah jaga dia. Mak Cik buat jual kuih, cari duit untuk belanja kami anak beranak. Tapi sekarang ni dah mula rasa sakit. 6 bulanlah dah macam ni. Tapi Mak Cik cuba jugalah buat kuih. Memang tak mampulah, nak. Nafas ni rasa tak cukup. Cepat rasa penat. Nak buat macam mana? Berserah jelah pada Allah, kan? Habis tu, duit belanja selama ni macam mana? Duit belanja tu adalah sikit masa Pak Cik kerja. Dia menyimpan Pak Cik punya duit kuih tu. Jimat-jimatlah, kan, nak makan. Anak Mak Cik Ihsan yang sulung tu, tolonglah kami. Ihsan tu dah kerja? Belum. Tapi nak buat macam mana? Kenalah Ihsan tu pergi kerja. Nak cari duit untuk adik-adik di sekolah. Prihatin TV selagi ada. Ni apa benda ni? Mak! Prihatin TV apa ni, Mak? Apa benda ramai-ramai ni kat rumah ni? Kau siapa? Ada kamera bagai ambil gambar ke rakam ke? Eh, tutup, tutup. Eh, tutup, tutup. Padam. Tutup, aku cakap. Bon! Eh, kau pergi baliklah! Ihsan, apa ni? Hormat sikit dekat tetamu. Makcik ni ke anak makcik yang dah kerja tu? Eh, aku cakap balik, balik! Balik! Jom lah. Makcik, kami balik dulu kan. Dia datang lagi. Baliklah! Ihsan. Apa benda semua ni, Mak? Eh, engkau yang pegang kamera tu. Padam semua. Padam semua apa yang kau rakam tadi. Okey, nanti saya padam semua. Padam sekarang lah! Kami datang nak bantu je apa yang boleh kami bantu. Hei, bantu apa? Tak payah nak cakap nak bantulah. Aku tahulah niat korang semua ni bukan baik pun. Korang datang sini sebab nak gunakan kita orang, kan? Aku tahu keluarga aku miskin. Tapi kita tak perlu bantu korang.
Awak salah. Kami dari Perhatian TV memang niat nak tolong orang susah macam ni. Aku dah cakap, aku tak perlukan bantuan kau. Faham boleh tak? Aku ni ketua keluarga. Okey, diorang ada aku. Aku tahu nak cari duit bagi diorang makan. Keluarga aku takkan mati kelaparan lah. Ihsan, sudahlah tu Ihsan. Mak, diorang nak gunakan kita je, Mak. Diorang ni niat tak baik, tahu tak? Jangan cakap macam tu, tak baik. Eh, jom balik. Tak payah layan awak tak sedari ni. Eh, apa kau cakap? Kau sedari sikit eh. Korang datang sini tak diundang tau. Eh, keluarga aku ada maruah lah. Bukan macam korang tak ada maruah. Kau jangan korang ajar eh. Kita datang sini nak tolong kau tau. Apa? Ha? Zee, masuk. Dah. Masuk besok. Ihsan. Sudahlah tu, Ihsan. Mak. Tengok ni, Mak. Macam-macam ada, Mak. Eh, bang apa ni? Bagi aku. Ihsan. Eh, kau ambil baliklah bang kau ni. Ihsan, tu rezeki. Jangan dibuang. Kau ni memang tak ada bercukup kan? Sudahlah tu. Makcik, kami balik dulu eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom. وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Eh, dia ingat kita ni heran ke dengan publicity keluarga dia tu? Dia tertekanlah tu. Kan mak dia cakap yang dia kena cari kerja, kena cari duit. Kalau tahu dah tertekan, biarlah kita tolong. Ini tak belagak. Kalau ikut hati saya, saya nak lempang je tau dia tadi. Nasib baik saya nampak mak dia kat depan tu. Kita ni dah besar, kenalah jadi matang sikit. Dia tu kan budak lagi. Tu betul tu. Itu yang betul. Okey, kau tak belajar sabar sikit. Kau tarik nafas, hembus. Kawal nafas kau tarik, hembus. Macam tu. Okey, kena belajar bersabar. Oi! Kau hembus apa? Hembus dia dahsyat lah. Biar lembut sikit hati dia. Yang hati panas keras sekarang ni kau bukannya dia. Sabar jap. Aku belum habis cakap lagi. Lembut hati untuk terima aku. Ha. Nampak? Dia senyum. Sejuk sikit hati aku. Ha. Yalah. Hati kau sejuklah, hati aku yang panas pula sekarang ni kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya Allah, ya Tuhanku, kau lembutkanlah hati anak itu untuk terima bantuanku ini, ya Allah. Aku ingin berbakti kepada keluarga. Ya Allah, kau kuatkanlah diri ini, ya Allah. Ni Kak Tasha punya. Ni Mak punya. Terima kasih. Kenapa Kak Tasha punya dua roti? Makcik satu macam ni. Makcik makan inilah. Cik Tasha ni memang Cik Tasha punya, tak payah. Makcik dah biasa makan macam ni. Wah, pandainya Imam masak. Mesti sedap ni kan? Kenalah belajar masak. Nanti kalau Mak dia dah mati, kena masak juga kan? Mak ni. Masa cakap pasal mati je. Kita semua pun akan mati. Sebelum pergi sekolah, dimasak dulu. Nasi goreng, telur goreng. Ada jiran bagikan. Dapatlah makan ikan goreng. Bagus. Makcik, saya datang sebenarnya tak ada niat tahu nak malukan makcik. Cik Tasha, apa cakap macam tu? Makcik ni yang patutnya minta maaf. Anak makcik Ihsan tu memang macam tu. Dia malu agaknya. Ni. Cik Tasha. Mana dapat nama? Alamat rumah? Itulah. Saya pun tak tahu sebenarnya siapa yang bagi nama dengan alamat rumah makcik. Memang dirahsiakan. Saya memang buat kerja-kerja nak membantu orang macam ni, makcik. Kadang-kadang tu kita akan iklankan juga, wawarkan kepada orang yang memang nak membantu. Saya tak ada ambil keuntungan apa-apa pun, makcik. Cuma memang niat tu nak kurangkan beban orang.
Ini makcik. Ini duit sikit, duit belanja. Simpan, eh? Cik Tasha, apa lagi ni? Tak payahlah, Cik Tasha. Sumbangan yang dibagi barang tu pun dah banyak. Dah tak payahlah. Saya ikhlas, Cik. Saya ikhlas ambil, eh? Harap-harap dapatlah menampung apa hari ni. Kak Tasha, rasalah. Chef Iman masak. Baiklah, Chef. Rasa ni. Iman. Duk belanja untuk Iman. Eh, tak apalah, Kak. Akak bagi Mak je. Tak apa, Abang Hisan. Akak dah bagi dekat Mak dah. Ni memang nak bagi untuk Iman. Eh, tak apalah. Tak apa, tak apa. Ya Allah, ambil je lah budak ni. Terima kasih, Kak. Eh, Abang Hisan kerja kat mana? Dia tak pergi sekolah? Dia sekolah. Dia kerja kampung-kampung je. Tapi sekarang Abang Hisan tak kerja. Dia praktis berhari. Praktis berhari? Untuk sekolah, eh? Bukan sekolah punya. Kampung-kampung yang buat. Dia kata dia nak menang. Boleh dapat RM1,500. Banyak juga tu. Baguslah Abang Hisan ada keinginan nak menang. Tapi masalahnya, Kak, Abang Hisan tu bukan je kuat berlari pun. 100 meter pun dah tercungap-cungap. Ini kan pula serat. Hei! Kau datang apa lagi kat sini? Kau dah kata jangan datang, kan? Eh, Alung. Apa ni? Tak baik dah cakap macam tu. Kau-kau je. Kak Tasha lah. Eh, adik diam. Jangan menyebuk, eh. Alung ni nak sulung tau. Tak ada kakak. Dah, pergi masuk dalam. Masuk. Saya datang seorang je. Tak ada kamera pun, kan? Hei, aku tak sukalah. Kau tak faham bahasa ke? Dah, adik. Pergi masuk. Saya dah tawaran untuk awak. Saya dengar awak tengah praktis lari. Itu bukan masalah kau. Saya cabar awak lumba lari dengan saya. Eh, aku tak ada masalah nak layan kau. Dengar dulu. Kita lumba lari 7 kilometer. Kalau awak menang, saya bagi awak RM300. Aku tak adablah duit kau. Iman pegang duit ni nak pastikan saya tak main-main. Eh, aku tak naklah duit kau. Baik. Aku terima cabaran kau. Tapi dengan satu syarat. Apa syarat dia? Kalau aku menang, kau jangan sesekali pijak kaki kau kat rumah aku. Kau ingat tu? Setuju. Jimmy, awak tolong editkan juga video Syak ni tu, eh? Nak edit ke? Tak payahlah. Bukankah anak dia yang bajet-bajet bagus tu tak bagi? Tak apalah. Saya tahu apa saya nak buat. Saya tak fahamlah. Sekarang ni, diorang tak nak kita bantu. Tapi kita sungguh-sungguh nak bantu diorang. Kenapa? Jimmy, tak ramai tahu budak macam Hisan tu. Dia sanggup bekerja untuk keluarga dia. Dia nak jaga keluarga dia. Maruah keluarga dia. Sepatutnya, budak macam itulah kita kena bantu. Walaupun ya sekarang ni dia rasa dia tak perlukan bantuan tu pun. Kalau saya kat tempat dia ada mak ayah, saya akan buat benda yang sama pun. Betul tu. Kan? Oh, kau. Apa yang bercanggah dengan aku, isi dah sokong, eh? Betul tu. Yang ini aku sokong kau. Okey, Jimmy. Tolong edit, eh? Baik, tahu, buat juga. Baik. Dik. Ha? Buat apa ni? Tengah buat bendera. Ha? Bendera? Ha-ha. Untuk apa? Esok, Alung dengan Kak Tasha, dia nak lumba lari. Iman je pengantin. Lumba lari? Eh, apa ni? Alung, apa ni, Alung? Kau curi mak, eh? Mana ada lah? Senang hidup kau, eh? Ha? Kau ambil RM20 duit mak, kau pergi keluar dengan kawan-kawan kau, berjalan! Kau tahu tak aku kerja hari penat? Cari duit nak bagi kita makan! Kau umar pun makan bercatu tau. Eh, masalahnya, aku nak curi lah! Kau pekak ke apa? Kau ajar kau, eh? Hisan! Jangan, Hisan! Kenapa? Kenapa dengan Alung tu, Wani? Tak ada apa, bang. Angah, sabar. Berapa kali dah Mak pesan dengan korang jangan bergaduh adik-beradik, kan? Ni Mak hidup lagi sibuk nak bergaduh. Kalau Mak dah mati, siapa nak jaga ayah kamu kalau kamu
asyik bergaduh je. Mak. Jangan cakap pasal mati, Mak. Ya, ya. Alung minta maaf. Tapi angan ni dah melampau, Mak. Sekarang betul lah RM20. Lepas ni, kalau dia asyik curi macam mana? Entah buat apa duit tu pun Alung pun tak tahu, Mak. Angah tak mencuri. Dia tak mencuri. Mak, jangan tipu, Mak. Mak, jangan sebelahkan Angah, Mak. Tak ada nak sebelahkan siapa-siapalah. Memang betul pun dia minta dekat Mak. Dia nak pergi ajar di kawan dia. Dia tak ada duit. Itu yang Mak bagi. Mak lupa je nak bagi tahu dengan Alung. Kau dengar tak tu? Adik masuk dalam tu, Yam. Alung? Alung tak bersalah. Alung minta maaf. Alung minta maaf. Minta maaf sangat. Mak, jangan cakap pasal mati lagi. Mak janji dengan Alung. Mati itu pasti, nak. Kita kena redha, sayang. Jangan, Mak. Jangan. Dah, Mak jangan nangis, Mak. Alung tak boleh hidup kalau tak ada Mak. Apa lagi dulu? Walaupun duit tu Mak bagi, kau ingat saya senang je ke kau boleh pakai keluar dengan kawan-kawan kau? Ha? Ya, aku ambil RM20 je pun. Memang RM20. Kau pergi keluar sekarang. Cari RM20 tu aku nak tengok dapat ke tak dapat. Aku ni kerja hari penat nak cari duit, makan pun sekali sehari tau. Yalah, nanti aku gantilah balik. Aduh. Okey. Okey, kau pastikan kau ganti. Eh, aku cakap kau, kau pandang aku. Kau pastikan kau ganti. Kau ni tak ada hati perut eh? Keluarga kita punyalah susah. Kau suka hati boleh keluar sambut air jadi dengan kawan kau. Ha? Eh, bosanlah sini. Aduh. Mak. Biadab kau, eh? Sekali je lagi kau buat hal, aku kerjakan kau cukup-cukup. Eh, diam boleh tak? Kau pergi tidurlah. Aduh. Saya dah menang. Jadi janji awak macam mana? Mak, Mak. Ha? Simpan Mak cepat. Alo. Tu, alo. Alo kat mana pula? Ya Allah, Alo ni buat apa? Alo? Alo. Dia kalah dengan Kak Tasha. Adik, diamlah. Apalah Alo buat kat sini? Ha? Masuk dalam mandi. Mak, Alung gagal, Mak. Alung gagal jaga keluarga kita. Alung gagal jaga air keluarga kita. Siapa cakap anak Mak gagal? Hah? Anak Mak tak gagal. Anak Mak dah banyak bantu Mak, ayah, adik-adik semua. Tapi Alung malu, Mak. Itu maruah keluarga kita. Tak ada apalah yang nak dimalukan, Alung. Kak Tasha tu mungkin niat yang betul nak bantu kita, adik-beradik semua. Mak ni yang malu. Mak dengan ayah tak dapat nak jalankan tanggungjawab jaga korang semua. Mak jangan cakap macam tu, Mak. Tak apa, Mak. Selagi Alung hidup, Alung janji Alung akan ubah hidup kita.
Tapi satu je Alung minta dengan Mak. Mak tolong doakan supaya Alung kuat. Alung sihat, Alung tabah untuk jaga kita semua. Ya. Mak memang sentiasa mendoakan untuk anak Mak. Mak takkan berhenti berdoa, tahu tak? Selagi Mak ada nyawa. Kecualilah kalau Mak ni... Mak jangan cakap benda tu. Alung tahu Mak nak cakap apa. Alung suka buat Mak sedih. Alung minta maaf, Mak. Tapi janganlah cakap benda tu, Mak. Datuk, nak tunggu apa lagi kat sini? Masuk dalam mandi. Alung nak manja sikit je dengan Mak. Okey, Alung masuk dah. Jangan cakap macam tu lagi, Mak. Eh? Mak cakap lagi. Jangan. Dah, jom. Apalah nak bujang Mak ni rancu-rancu. Kama rabbayani saghir. Boleh tak you jangan sewa satu tempat ni untuk kita dua je makan? Orang lain pun nak makan juga. Mana ada berdua? Bertigalah. Okey, maaf. Ayah saya kirim salam dekat you. Waalaikumsalam. Dia berharap sangat yang you dapat kerjasama dengan saya balik. Tapi you tahu kan, saya masih kerja dengan you kat luar. Betul. Tapi tak sama. Saya dah bincang dengan ayah saya. Kita akan lantik you sebagai CIO. Chief Investment Officer. Besar tanggungjawab CIO tu, Fahim. Tapi saya percaya boleh. Sebab 5 tahun you bekerja dengan I sebelum ni, you dah banyak bagi keuntungan yang berganda. Maaf, Fahim. I bukannya nak jual mahal ke apa, tapi I sebenarnya dah tercinta dengan apa yang I buat sekarang. I faham dengan apa yang you buat ni dan I peka dengan semua tu. Sebab tu kalau you kerja dengan syarikat I, kita akan tubuhkan satu yayasan khas untuk bantu golongan-golongan yang susah. I tahu you boleh buat semua tu, Fahim. Lebih daripada tu pun you boleh buat. Syarikat you pun dah banyak bagi keuntungan pada Perhatian TV. Cuma I tak boleh nak kerja tetap sekarang ni. I banyak komitmen lain. Saya dah sampai ofis ni. Ada hal kat sini. Okey. Bye. Awak tak baik lagi ke? Ha, tak. Sebab tadi nampak kereta Cik Tasha kat bawah tu dah agak dah mesti Cik Tasha balik ofis balik. Oh, yalah. Keluar dengan Fahim kejap je. Eh, ini nasi lemak yang famous tu kan? Ha. Eh, senang sikit boleh? Ha, boleh. Saya beli sekejap. Tak. Saya makan je lah yang kat sini. Oh, okey, tak apa. Saya ambil seluar. Tak. Kan ada sudu ni. Boleh je guna. Bismillah. Awak nak lagi? Eh, tak apa. Habiskan je sebab saya dah makan separuh dah tu. Betul ke? Ha. Okey, thank you. Welcome. Bukan keluangan Fahim ke tadi? Suruh aku. Ana, ayah dah cuba tak boleh. Biarkan je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu pergi ke mana tadi? Pergi ke mana? Cikgu kamu datang tadi kata selama seminggu berturut-turut kamu tak pergi sekolah. Pergi ke mana kamu, Ehsan? Pergi kerja? Alung, apa nak jadi dengan kamu ni? Ayah dah cakap jangan ponteng, kan? Kalau nak kerja tu tak salah. Tapi kerja waktu cuti, bukan waktu sekolah. Ayah dan Mak tak nak anak-anak kami tidak berilmu, Alung. Ayah tak nak anak ayah hidup susah macam ni. Lagipun, Wani, duit simpanan kita tu masih ada lagi, kan? Duit simpanan tu ada lagi.
Tapi kalau dah tak ada pun tak payahlah sibuk-sibuk nak buat kemo, Mak. Nak beli ubat, Mak pun tak payah. Sakit Mak ni dah teruk, Ihsan. Tunggu Mak mati aja, tahu tak? Mak boleh tahan tau sakit Mak ni. Tapi Mak tak boleh tahan kalau anak Mak menipu. Sakit Mak, Ihsan sakit. Mak jangan cakap. Mak jangan cakap macam tu, Mak. Mak minta maaf, Mak jangan cakap macam tu. Alung, betul cakap Mak tu. Alung kena belajar rajin-rajin sampai dapat keputusan cemerlang. Lepas tu nanti bila Alung dah berjaya, Ayung bolehlah tolong adik-adik. Alung kena bagi semangat pada adik-adik. Kena jadi contoh. Alung kena ingat, walaupun kita miskin harta, Alung, tapi kita kena kaya dengan ilmu. Itulah harta kita, Alung. Alung, minta maaf, Mak. Alung, minta maaf. Minta maaf. Dahlah tu. Dah pergi mandi. Lepas tu makan, ya. Allahumma ufirli zunu. Kalau dah tak ada sekalipun, tak payah lagi buat kipu Mak ni. Kaisar Mak ni pun dah teruk, Alung. Tunggu Mak mati aja. Tak payah nak diubah-ubah. Mak boleh tahan tau sakit Mak ni. Tapi Mak tak boleh tahan kalau anak Mak menipu. Sakit Mak, Isa sakit. Alung minta maaf, Mak. Alung minta maaf. Ui. Kau ni mekak tengah malam. Sibuklah, kau tidurlah. Seperti mereka menjagaku. Saya suka dengan semangat awak, Ihsan. Awak kuat tau. Awak tahu tak tu? Tapi semangat tanpa perancangan yang rapi pun tak cukup. Dan kalau kuat tanpa teknik yang betul pun tak membuahkan. Kau tak payah ajak akulah. Kau tu duduk kat kayangan. Mana tahu pasal lumpur yang ada di bumi ni? Dewasanya manusia bukan dengan menghafal kata-kata mutiara. Dewasanya manusia dengan pengalaman yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya ni dah lalui kehidupan yang sukar. Sebab tu saya ada kat sini sekarang. Tapi sekarang ni kita bukan cerita pasal saya. Saya nak cerita pasal awak. Ihsan, saya akan tolong awak. Kau nak tolong apa? Kenapa kau nak tolong aku sangat? Sebab ini arahan dari kayangan. Percayalah, Ihsan. Saya akan tolong awak sampai berjaya. Saya dah tengok cara awak berlari. Teknik berlari itu salah. Sebab tu awak cepat pancit. Kalau berlari jarak jauh, tak bolehlah nak lari laju-laju macam nak berlari 100 meter. Kena berlari ikut tempo. Kena kawal pernafasan. Sedut udara guna hidung dan lepaskan guna mulut. Kepala kena tegak ke hadapan. Postur badan kena betul. Banyak yang awak kena belajar sebelum awak nak berlari. Bukan pakai lari je. Siapa ni? Hello? Ya, saya? Hah? Betul ke ni? Oh, okey. Bagi alamat, eh? Kejap, kejap. Ya Allah. Kejap. Okey. Jalan? Okey. Okey, terima kasih. Allah syukur. Naiklah sikit, takkanlah 20. Boleh-bolehlah 20-20 lah. Terima kasih. Cik jual, eh? Okey.
Tasha. Tasha. Tasha ya. Tasha. Mak rindu sangat dengan Tasha. Terima kasih datang di rumah. Tasha. Mak duduk sini, Mak. Tak apa-apa, Mak. Nak, tak maaf, air kosong. Terima kasih, Mak. Okey je. Cantik, Tasha. Tasha, Mak minta maaflah sebab rumah Mak ni tak ada apa. Mak baru pindah ke sini. Dulu Mak duduk di Batu Cave, tapi terpaksa lari dari sana. Lari? Kenapa? Panjang cerita dia. Tak apa, Mak cerita je. Tasha kan anak Mak. Sebenarnya Mak ada pinjam duit Alung sebab Mak buat modal niaga. Tapi perniagaan Mak tak menjadi sebab ada yang dengki. Mak tutup kedai jadi Mak tak dapat bayar duit Alung tu. Berapa Mak pinjam? RM10,000. Tapi Mak dah bayar dah RM5,000. Ada baki RM5,000 je lagi. Sekarang ni Mak tak tahu nak buat macam mana. Alung tu kot nak bunuh Mak. Mak dah minta tempoh dah kat dia tapi dia tak bagi. Mungkin dah banyak kali Mak minta tempoh. Lepas tu Mak lari kat sini tapi Mak tahu tak macam tahu kan. Orang Alung ni memang banyak kat mana-mana. Jadi Mak takut belum masa dia boleh jumpa Mak. Sebab itulah. Kalau boleh Mak nak Tasha tolong Mak. Tapi lah, Mak tahu Tasha tentu benci dekat Mak. Sebab Mak tinggalkan Tasha. Mak tahu Mak berdosa Tasha dan Mak rasa inilah balasan Tuhan pada Mak. Mak minta maaf sangat-sangat. Mak sebenarnya tak tahu nak mengadu kat siapa lagi Tasha. Mak sepatutnya mengadu pada Allah. Mak buat, Mak mengadu. Tasha tak pernah pun bencikan Mak. Atau pada manusia lain. Tapi Tasha benci dengan orang yang gila duit. Sebab duit, manusia lupa dengan segalanya. Disebabkan duit, manusia mengabaikan amanah daripada Allah. Dan sebab duit juga, manusia hilang sifat peri kemanusiaan. Tasha tak percaya. Ni Mak Tasha. Macam mana makcik tu boleh tipu orang yang berharap? Ha? Boleh sampai hati macam tu? Saya tak faham. Lain kali kalau terima panggilan macam ni, Cik Tasha abaikan je. Macam mana kalau panggilan tu betul? Takkan saya nak abaikan? Masalahnya, dah berapa kali benda ni jadi? Ha? Mengaku dia makcik Tasha lah, mengaku dia kenal makcik Tasha lah. Lepas tu, menipu kan? Dan setiap kali dia menipu, macam inilah Cik Tasha. Sedih macam ni. Saya takkan berhenti mengharap, Had. Saya tahu saya ribu. Semua orang lahir kat dunia ni ribu, kan? Saya tak akan berhenti mencari. Tak mungkin. Inilah impian saya dah lama dah. Saya nak sangat jumpa ibu kandung saya. Saya tahu. Tapi saya tak suka tahu. Tengok Cik Tasha macam ni. Sedih macam ni. Bila Cik Tasha sedih, saya pun sedih sekali. Hei, aku pun sedih juga. Ya, kau tak nampak. Cik Tasha, kalau Cik Tasha sedih, saya pun sama sedih tau. Okey, dah. Okey, pasal program esok. Ha, semua dah ready ke? Dah. Ready? Semua saya dah siap kan? Ha, saya pun dah siapkan juga. Okey,
Kalau boleh esok fokus pada Ihsan eh, sebab kita nak tunjukkan kesungguhan dia cari duit untuk keluarga dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa ayah dan mak kami, ya Allah. Berikanlah mereka kesihatan yang baik dan panjangkanlah umur mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku merayu kepada-Mu, ya Allah. Pemudahkanlah urusanku hari ini, ya Allah. Aku berserah segalanya kepada-Mu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Restu dekat mak dengan ayah. Pagi ni Along ada pertandingan berlari. Pergilah nak. Mak restu. Tapi Along tu ingat lari elok-elok tau. Jangan sampai cedera. Nanti kalau Along dah sakit, ha, siapa nak tolong mak jaga ayah, jaga adik-adik? Along janji mak. Tapi satu Along nak minta tolong dekat mak. Tolong doakan kejayaan untuk Along. Kalau menang nanti, Alung boleh dapat duit. Alung ingat ya, menang kalah tu ada pertandingan. Tapi kalau tak berjaya, jangan putus asa. Kita usaha lagi. Betul tu apa cakap ayah. Mak doakan untuk anak mak. Ya Allah, kau berilah kejayaan pada anak aku ni. Anak aku ni seorang yang baik. Ya, terima kasih mak. Terima kasih. Alung akan usaha. Loh, aku doakan kau Long menang hari ini. Terima kasih. Adik pun doakan untuk Along menang pertandingan hari ini. Terima kasih, adik. Along menang. Amin. Tahniah, Ihsan. Dapat nombor apa? Oh, dua. Hmm. Ya okeylah tu. Alhamdulillah. Jimmy? Jimmy dah balik studio dah. Dia tak sabar-sabar sangat nak edit. Laju. Ada orang nak belanja kita. Boleh. Awak ni Ahad, penat-penat tahu dia cari duit hari ni. Awak nak minta belanja pula. Saya gurau je. Boleh je. Terima kasih banyak sebab ajar saya lari. Kakak. Kalau berlatih lama sikit mesti dapat tempat pertama kan? Susah kak. Tu budak yang baju hijau tu dia pelari sekolah. Memang laju. Tak apalah, saya dapat nombor dua pun syukur sangat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, okay, sekarang ni kita nak temu bual dengan Ihsan sikit dekat sini, boleh? Ah, ya ke? Saya nak jadikan Ihsan sebagai contoh untuk budak-budak lain tahu. Sebab kalau nak usaha dengan cara yang betul, mesti akan ada kejayaan. Okey? Boleh ya? Sekejap. Mic. Okey, kejap. Okey. Cakap ya. Okey, dah. Okay. Angkat pinggang atas sikit. Ya. Okey, Ihsan bagi tahu apa perasaan Ihsan bila menang dapat nombor dua ni. Saya bersyukur sangat dengan kejayaan saya ni. Saya nak terima kasih dekat keluarga saya. Mak saya yang mendoakan saya dan terutama sekali Kak Tasha sebab
ajar saya berlari dengan betul. Duit RM800 ni nak buat apa? Saya nak beli pizza untuk keluarga saya. Pizza? Kenapa pizza? Dulu setiap bulan kita orang satu keluarga akan makan pizza. Tapi semenjak ayah jatuh sakit, kita dah tak dapat makan lagi. Takpelah, itu semua tak penting, Kak. Yang penting sekarang kita masih ada mak dan ayah. Saya harap mak dan ayah saya sihat. Terutama sekali ayah saya. Saya harap sangat dia dapat sihat balik. Saya nak jaga adik-adik saya. Saya nak diorang gembira. Hal lain semua tak penting dah. Yang penting setiap kali hari jadi, kita dapat peluk mak ayah kita orang, dapat tengok ayah. Dan dapat jaga diorang. Itu je niat saya. Dan saya nak nasihat dekat semua orang. Susah macam mana pun, usaha. InsyaAllah boleh berjaya. Itu juga, Kak. Ampunkanlah segala dosa. Jangan buka mata, eh. Tak boleh buka mata pula. Tak boleh. Habis tak nampaklah nak berjalan ni. Oh, ya Allah. Tunjukkan. Okey, jalan. Nak pergi ke mana ni? Sikit lagi, sikit lagi. Tak nampak. Kejap, kejap. Belum, belum. Astagfirullahaladzim. Mana belum, pula belum, sabar. Okey. Boleh buka dah? Boleh. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kami. Allah selamatkan kamu. Allahu Akbar. Ya Allah, hai korang ni semua. Abang, terima kasihlah ya Allah. Tasha. Tasha, Tasha. Apalah yang korang buat ni? Tapi mak gembira. Gembira sangat-sangat. Mana tahu yang jadi mak yang terakhir dengan korang. Astaghfirullahaladzim, Mak. Janganlah cakap macam tu. Tak baiklah. Mak ni orang nak serunuk-serunuk je. Kenapa mesti sedih-sedih pula? Dahlah, Mak. Potong kek. Ha. Jom, kita potong kek. Ayah nak bagi ucapan boleh? Sikit. Diam, diam. Ayah nak bagi ucapan tu. Tapi ya, jangan lama sangat. Orang dah lapar ni. Dah, diam. Okey. Ha. Ayah nak ucapkan selamat hari lahir kepada Ani sebab dah banyak berjasa kepada keluarga kita. Ayah nak ucapkan terima kasih kepada Ani sebab melahirkan dan membesarkan anak-anak kita. Ayah juga nak ucapkan terima kasih sebab Ani sentiasa bersama kami dalam keadaan susah dan senang. Ani, Abang nak minta maaf kalau Abang banyak susahkan Ani, ya? Tak mahu cakap macam ni. Abang nak minta maaf sebab bila Ani sakit, Abang tak boleh buat apa-apa, Ani. Abang tak boleh buat apa. Abang tak nak cakap macam ni. Abang pun dah banyak berkorban untuk Ani, tahu. Yang penting kita bahagia. Ucapkan dah habis. Jom kita makan. Jadi makan. Potong akik cepat. Potong akik dengan ayah sekali dah. Cepat masak. Okey. Pandang sini. Dengar. Mak, ha. Alun dengan Angah nak bawa ayah jalan-jalan pusing kampung kejap. Adik, kemas, eh? Baik tau. Okey. Ayahlah hari ini kemas. Mak bagi peluang ikut abang-abang tu. Cepat. Alun, Angah. Tunggu. Cepat je dia. Hello. Makcik mesti bangga kan dapat anak-anak macam ni.
baik, rajin, bijak. Dapat banggakan makcik dan pakcik. Betul tu Tasha. Makcik bersyukur sangat atas anugerah Allah. Dapat anak-anak yang baik, yang tak pernah membantah, tak pernah tinggikan suara dengan pakcik dan makcik. Ni, dah jadi makcik ni. Ada apa-apa tak yang diimpikan? Tak ada apalah Tasha, nak impikan apa. Tapi itulah, adalah satu hajat tu. Apa tu? Hajat yang tak tahulah boleh sampai ke tidak, rasa macam tak kesampaian. Apa dia tu makcik? Nak berdoa depan Kaabah. Berdoa untuk anak-anak makcik. Supaya anak-anak makcik ni dapat hidup yang lebih baik dari sekarang ni. Anak-anak makcik sihat tubuh badan diorang. Berjaya dalam kehidupan. Tapi tak tahulah Tasha, makcik ni ada rezeki ke tidak nak sampai ke sana. Tapi rezeki makcik ada kat sini. Ni. Dapat tengok hari-hari. Jadilah. Zunubi wali walidayya warhamhuma. Ya Allah, kau sampaikanlah makcik ke tanah suci-Mu, ya Allah. Sampaikanlah, ya Allah. Allah, ampunkanlah segala dosa. Saya betul-betul nak sangat cuba tunaikan impian makcik Ani ini. Nanti awak kena edit betul-betul. Nanti awak bagi editing awak tu biar ada rasa sikit. Okay? Biar orang rasa simpati sangat dengan makcik Ani ni. Nanti awak nyatakan kat situ yang dia ada kanser tahap 4. Lepas tu doktor ada bagi dia jangka masa hayat 6 bulan je hidup. Lepas tu nanti awak letaklah video-video pakcik Isa dengan anak-anak dia semua. Pandai-pandailah awak. Tahu? Sekejap. Satu lagi, muzik tu. Awak letak betul-betul rasa. Biar sedih. Okay? Okay. Cepat. Boleh. Mengikut perintah. Sekarang enggak saya buat Cik Tasha. Macam mana? Jumpa dah? Jumpa? Dan jawapan dia bukan makcik Tasha kan? Itulah pelik juga. Sebab sampai-sampai je dia tak habis nak cerita pasal hutang. Bukan nak cerita pasal anak dia yang dia lama tinggal. Sebab masa balik tu saya saja tanya dia, apa lagi yang dia tulis dekat surat tu masa dia tinggalkan saya? Dia cakap, itu je. Nampak sangatlah dia menipu. Habis tu dah tekan toy, apa reaksyen dia? Mesti dia takut kan? Itulah kesalahan dia juga sebab dia tu berlakon beria-ia okey sampai menangis sakan. Jadi saya upahlah RM100 untuk upah dia berlakon tu. Pelik kalau zaman sekarang ni macam-macam cara dia orang buat untuk dapatkan duit haram. Tapi duit saya bagi kat dia tu ikhlas kan. Ha. Siapa pula tu kau yang nak mengaku sebagai mak Tik Tasha pula tu? Ha? Janganlah. Hai. Tak nangis malah. Aku dah warning awal-awal dah jangan nangis. Kalau dia nangis, aku kena kesat mata dia. Okey, terima kasih. Oh, iya. Good news. Kita dah dapat dah orang nak taja makcik Ani. Pergi umrah. Alhamdulillah. Makcik,
Ni Encik Fahim yang nak tajir mak cik pak cik pergi umrah. Pergi umrah? Ya. Tak ke ni? Ya Allah, kita pergi umrah, Mak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mak nak pergi umrah, Nak. Ya, mak cik. Ni ada sedikit sumbangan untuk mak cik tunaikan ajak mak cik untuk pergi ke Mekah. Alhamdulillah, Cik. Alhamdulillah. Setiap hari saya berdoa untuk pergi ke Mekah untuk cium Hajatul Aswad. Saya bersyukur kepada Allah. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Tasha. Terima kasih, ya, Tasha. Cik, Allah. Saya tak tahulah nak cakap apa. Cik, Allah je yang boleh balas budi baik korang. Ini pun berkat doa mak cik dan pak cik. Allah bukakan hati Encik Fahim untuk bantu. Alhamdulillah. Dan pak cik boleh gunakan kursi roda baru untuk ke Mekah nanti. Dan saya pun akan hantar Ihsan juga ke sana. Jadi awak bolehlah tengok-tengokkan mak ayah awak dekat Mekah tu. Betul ke? Betul. Kami akan pastikan semua kelengkapan tersedia dan segala kos perbelanjaan, kos untuk apa je kewangan nak gunakan, kami akan tanggung sepenuhnya. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak Tasha. San. Ha, ya tu. Eh. Dah nak ke Mekah kau ni buat kerja lagi buat apa? Kalau dah jatuh sakit nanti susah. Ni, mak dan ayah kamu siapa nak jaga nanti kat Mekah? Tak ada apalah tu. Saya muda lagi. Saya rasa badan saya kuat lagi. InsyaAllah okey. Tahu orang muda. Eh, muda ke tua pun boleh sakit juga tau. Ah, tak payah. Rehat aja. Ah, ni. Hujung minggu ni, Tok nak buat kenduri doa selamat untuk kamu dan mak dan ayah kamu. Tapi buat kat rumah kamu. Hah? Eh, tak apalah tu. Tak payahlah. Susah aja. Eh, apa susahnya? Eh, Tok dengan orang kampung ni memang nak buat doa kenduri selamat ni. Kami nak doakan urusan kamu di Mekah tu dipermudahkan. Itu aja. Dah, tak apa, tak apa. Ni, nah, ambil ni. Ini sumbangan daripada Tok dengan orang kampung untuk kamu dan mak dan ayah kamu. Tak apa, Tok, tak apa. Tak payah susah, tak apa, saya boleh kerja. InsyaAllah saya boleh cari duit. Susah apanya? Eh, ini sumbangan ambil lah. Tak apa, Tok, saya boleh usaha sendiri, Tok. Ambil. Jangan ditolak. Ha. Terima kasih, Tok. Macam itulah. Alhamdulillah. Izinkan aku memeluk hatimu, menyinari segala deritamu Tuhanku, berikan kekuatan kepadanya, ya Allah, untuk mengunjungi rumahmu. Andai masanya sudah tiba, berikanlah dia sedikit waktu lagi untuk menghadap Kaabahmu, ya Allah. Kasihanilah dia, bantulah dia dan suaminya, ya Allah. Makcik okey? Makcik dah tak sabar nak tengok Kaabah. Allah, tak lama je lagi. Anak ni datang dari syurga mana? Ha? Sanggup tu susah payah untuk kami sekeluarga. Makcik, saya tak adalah semulia tu. Saya ini dah memang kerja saya, makcik. Saya tolong semampu saya je. Kamu cakap dengan makcik. Kenapa kamu buat kerja semua macam ini? Sebab ibu saya seorang yang susah, makcik. Dia tinggalkan saya kat rumah anak yatim. Allahuakbar. Dia buat pun bersebab, Cik.
Sepinya di dalam hati, dirundung pilu rasa perih. Dia tinggalkan saya dengan hanya satu nota. Saya tak pernah jumpa ibu saya sehinggalah sekarang. Di rumah anak yatim, saya membesar dan belajar hidup berdikari dan saling membantu. Di situ, saya melihat kerinduan anak-anak yatim seperti saya pada ibu dan ayah yang meninggalkan mereka kerana kematian atau sebab-sebab yang lain. Saya impikan keluarga yang sempurna. Saya rindukan keluarga yang macam apa yang masih ada. Biarpun semua kekurangan, tapi kaya dengan kasih sayang. Saya tak ada semua tuji. Saya rindu sebab tengkar sejak lain. Sebab itu, saya tak nak lagi tengok orang-orang yang susah dekat luar saya. Selagi saya ada kemampuan, saya akan cuba tolong orang yang perlukan bantuan. Saya bahagia bila tengok orang bahagia. Kalau saya masih ada ibu dan ayah, mesti saya bahagiakan orang dengan apa yang saya ada. Semoga apa yang kamu buat selama ini akan dapat balasan yang baik dari Allah, ya nak. Sir, Tok nak minta maaf. Sekiranya ada silap salah Tok pada kau. Tok, sama dengan saya, Tok. Kalau ada tersalah dan tersilap saya dengan si saya nak minta maaf, Tok. Terima kasih sebab tengok-tengokkan anak saya. Cuma Tuhan sajalah membalas budi, Tok. Ah, Tok, ini ada duit belanja sikit untuk beli gelas. Tak payah saya simpan aja ni, Sir. Nanti saya boleh guna masa di Mekah nanti. Tapi, Tok, semuanya ditanggung oleh Cik Fahim. Tok tahu. Tapi kau jangan risau pasal anak-anak kau. Apa yang Tok makan, dia akan makan benda yang sama. Cuma Tok nak kau tu jaga kesihatan. Baiklah, Tok. Terima kasih, Tok. Terima kasih. Cik Fahim. Ya, Cik. Terima kasih banyak-banyak, ya, nak. Sama-sama. Tasha, makcik ni tak ada apa-apa nak bagi dekat kamu. Tasha tak nak apa-apa pun, makcik. Tapi makcik janji, insya-Allah depan Kaabah nanti makcik akan berdoa untuk kamu supaya kamu boleh jumpa dengan ibu kamu. Terima kasih, makcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dah buat temu janji dengan Cik Tasha. Insya-Allah. Sekuntum je. Dia memang suka sekuntum. Kau tengok tu. Kau tak jealous ke tengok si Fahim tu bagi bunga kat buah hati kau? Bila masa pula dia jadi buah hati aku? Kau kan suka kat dia. Kau gila. Ha? Eh. Aku ni duda anak satu, tahu tak? Orang yang cantik macam tu, berpelajaran tinggi, yang berjaya macam dia ni. Mesti dengan Fahim. Bunyi macam patah hati je. Engkau kalau suka kat dia, kau kena cepat. Kalau tak, bukan aku yang melepas. Engkau yang melepas. Fahim, terima kasih tau atas bantuan segera you. Dapat jugalah
dia orang merasa nak menghadap kat Mbah. Ingatkanlah bagi tahu cuma ai. Apa dia? Tak. Memang betul. Semangat sama macam you. Yalah, selagi ada kemampuan kan nak buat kebaikan. Ada kebaikan yang you tak buat lagi walaupun you ada kemampuan. Kebaikan untuk I. Maksud you? Bekerja dengan syarikat I. Tak, betul. I serius ni. I serius juga? Tak, I betul-betul serius. I nak you kerja dengan syarikat I. Tapi bukan itu yang I nak. Sebab kalau I kerja dengan you nanti, I macam terikat dengan syarikat you. Lepas tu, I tak boleh nak buat kerja lain. Okey. Kalau you tak boleh bekerja dengan syarikat I, tak apa. Tapi you kena makan malam dengan I malam ni. I dah tempah tempat yang sangat-sangat istimewa untuk kita makan malam dekat hotel 5 bintang. Okey, okey. I setuju untuk makan malam dengan you. Tapi dekat hotel 5 bintang, I tak setuju. Sebab I rasa macam tak sampai hati tau nak telan makanan yang super duper mahal tu sedangkan orang kat luar sana makan ni segera je. Ai ni macam mengada sangat kan? Tak, tak adalah. You tu baik. Iman! Iman! Eh, Kak Tasha datang ni. Iman! Assalamualaikum. Iman, Kak Tasha, Kak Tasha. Kak Tasha! Iman! Rindu Iman juga. Iman sihat tak? Sihat tak? Tok sihat? Alhamdulillah sihat. Ni Abang Iwan mana? Abang Iwan tak ada. Dia pergi kerja. Iwan tu kalau musim cuti sekolah, mana pandai duduk diam. Dia pergi kerja kat bagi asing tu. Oh, iya ke? Ni, Iswan ada telefon tak? Tak ada. Man, masuk dalam suruh makcik buat air ke? Goreng pisang ke? Cerodok ke? Pergilah, pergilah. Tak payah, tak payah. Tak payah. Datang nak jumpa budak-budak ni je. Tak apa. Mainlah masuk, masuk. Syah, sebenarnya Ihsan ada telefon Tok semalam. Dia bagi tahu mak dia tu semakin lemah. Buat sendiri kamera tu. Edit sekali, okay, buat sound sendiri. Ni. Okey tak ni? Tu lah tiba-tiba pening kepala pula. Okey. Okey, okey. Saya okey. Eh, apa apa ni? Saya nak tolong awak. Dan saya akan sentiasa selamatkan awak. Eh, asal kau kena. Aduh, dekat dia. Buka pintu. Cik Tasha. Cik Tasha okey tak ni? Dia kurang gula ni, hypo ni. Siap. Ah ni, makan ni. Gula. Masih hot. Dah, kau pergi dah. Aku kena drive. Yang siapa lagi? Kau drive aku kalau apa-apa nak selamatkan dia nanti. Cepat, cepat, cepat. Mandai.
payah termenung sangatlah. Tak makan lagi kan? Nah, saya belikan untuk Cik Tasha. Banyaknya makanan awak beli. Sebab saya tak tahu Cik Tasha nak makan apa. Jadi saya belikan semua yang Cik Tasha suka, pilih je. Tak payah keluar makan kat sini. Tapi saya kena keluar juga. Tak payahlah keluar. Kalau apa pun jadi kat luar macam mana? Tak sihat kan? Nanti saya yang susah. Had, awak dah selalu sangat jaga saya. Yalah, Cik Tasha tak pandai jaga diri sangat kan. Tapi tak apa, kalau nak keluar juga boleh. Saya temankan, saya jadi bodyguard Cik Tasha. Cakap sekarang nak pergi mana, nak keluar dengan siapa. Hai. Ah, panjang muda. Cik. Saya tak tahu yang awak nak beli makanan banyak macam ni. Kalau saya tahu, saya tak setuju nak keluar dengan dia. Tapi, sekejap lagi saya balik, saya makan semua dengan awak. Okay. Saya pergi dulu. Bye. Jaga diri. Jadikan you sebagai isteri I. I selalu tengok orang buat macam ni dalam drama. Dan I terfikir kenapa dia orang nak buat cara yang macam ni, benda yang sama. I pun buat benda yang sama. Fahim, tapi I tak bagi apa-apa keputusan. You boleh buat keputusan tu nanti. Sebab sekarang ni I nak kita makan dekat sini sambil menikmati keindahan ni. Okey. Jadi you takkan kecewakan I kan? Banyak tadi. Assalamualaikum, Had. Waalaikumsalam, Cik Tasha. Mana makanan banyak tadi yang awak beli? Oh, saya dah bagi dekat Jimmy, pakcik jaga tu dengan makcik yang bersihkan pejabat ni. Saya patah balik pejabat sebab nak jamah sikit tau makanan awak tu. Tak apalah. Mungkin tak ada rezeki saya kot. Apa-apa pun terima kasih eh, Had. Cik Tasha, rezeki tu ada di mana-mana. Sama ada kita memilih ataupun dipilih. Saya tak faham. Awak berkias ke apa ni? Tak adalah. Mana ada saya berkias. Faham-faham je lah. Jalah. Selamat malam, Cik Tasha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Had. Waalaikumsalam. Jimmy mana? Tengah editing. Ah, okey. Cik Tasha. Saya nak bagi surat peletakan jawatan. Ah, kenapa nak berhenti? Saya tak terima. Takkan disebabkan saya tak makan makanan awak? Tak. Bukan. Saya nak cari tempat kerja yang dekat sikit dengan rumah ayah saya. Senang sikit nak jaga ayah saya dengan anak saya. Tapi kenapa sekarang? Sebenarnya dah lama dah terfikir. Cuma dulu saya lebih utamakan diri saya, perasaan saya. Tapi saya rasa sekarang dah tiba masanya untuk saya fokus pada anak saya. Rasa rugi pula bila banyak benda terlepas waktu dia membesar ni. Susahlah saya lepas ni, Had.
Tak apa. Jangan risau. Saya dah carikan pengganti untuk saya. Syakir. Yang kerja sambilan tu, dia dah setuju dah untuk kerja tetap kat sini. Cik Tasha boleh telefon bila saja. Tapi awak dah biasa kerja kat sini, kan, Had? Kita yang sama-sama usahakan Pratin TV ni. Awak tak sayang ke nak tinggal tempat ni? Sayang. Sayang sangat. Tapi macam saya cakap tadilah, saya kena utamakan anak saya, masa depan saya sendiri. Lagipun saya rasa Prihatin TV ni okey je tanpa saya. Okey. Kalau dah tu keputusan awak, saya tak boleh nak alang. Tapi saya harap awak pertimbangkan balik keputusan awak ni. Dan bila-bila masa saja kalau awak nak datang sini balik kerja kat sini, saya terima dengan hati terbuka. Terima kasih. Saya nak pergi kosongkan meja saya. Had. Saya... saya nak minta maaf dekat awak kalau saya ada buat awak terasa. Dan lepas ni dah tak adalah orang nak jaga saya kat sini. Encik fahamkan ada? I sebenarnya sangat teruja bila you datang dekat pejabat ni. I ingatkan you dah tak nak datang sini. Jadi apa hal you datang nak jumpa I ni? I minta maaf, Ain. I masih tak boleh nak terima you. I tak nak you buang masa muda you untuk tunggu I. I cintakan you, Tasha. I sayangkan you sebagai seorang kawan je, Fahim. I harap kita boleh kawan lagi lepas ni, okey? You tak boleh nak terima I sebab I anak orang kaya, kan? Sebab I ada kemewahan semua ni. I boleh jadi lelaki biasa kalau itu yang you nak. I boleh naik motor kapcai. I boleh tinggal dekat rumah biasa. I boleh makan dekat gerai tepi jalan. I boleh buat semua itu, Tasha. You salah, Fahim. I cuma tak boleh nak mencintai you macam mana you cintakan I. I tak kisah semua itu. Tasha, bagi I peluang. Bagi I peluang untuk cintakan you. Bagi I peluang untuk kita bina semua ni, please. Fahim, cinta tak boleh dipaksa. I lebih rela tengok you kecewa sekarang daripada you kecewa selamanya. Hati you ada orang lain, kan? I tak tahu. I tak pernah fikir pun semua tu. I minta maaf, Fahim. Hassan, Hassan bila sampai? Semalam, Kak. Kak. Kak bila nak datang sini? InsyaAllah lah nanti kalau Kak ada masa, Kak datang. Ni, Hassan macam mana? Hassan sihat tak? Mak dengan Ayah sihat? Alhamdulillah, kita orang semua sihat. Ayah sihat.
Tu mak tu. Zan? Mak kenapa Zan? Bagilah tahu akak. Kenapa dengan mak? Zan? Tak apa, tak apa, tak apa. Akak datang sekaranglah. Eh? Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makcik. Aisyah. Makcik. Kak Tasha. Kenapa saya tak bagi tahu je? Terus terang je lah saya tadi. Apa lah yang nak diterus terangkannya tu, Tasha? Makcik. Habis siapa bawa kain ni? Iman. Iman dah meninggal ke? Oh, Kak Tasha ingat Iman dah tak ada. Ya Allah. Apa main subuh-subuh ni, Iman? Taklah. Angah nak tunjuk macam mana nak uruskan jenazah. Angah belajar semua ni waktu mak, ayah dengan Alung pergi Mekah. Kenapa? Alung keluar. Sangat sejukkan bukan dekat Angah ni. Ya Allah, berderahlah jantung. Dah main-main macam ni. Tak baiklah. Apa yang tak baik, Kak Tasha? Sebenarnya, masa kita telefon tadi, saya nak beritahu yang sebenarnya mak rindukan akak sangat. Kau jelah terus. Saya nak beritahu tapi tak sempat akak dah letak telefon kan tadi. Oh, pening. Sian, Kak Tasha. Makcik, macam mana? Okey. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih dekat kamu tau. Kalau tak kerana kamu, tak adalah makcik dengan pakcik sampai ke Kaabah dapat cium Hajarul Aswad. Makcik, bukan sebab saya. Sebab Allah dah buka hati orang-orang yang nak bantu makcik dengan pakcik. Nah, pakcik macam mana? Apa perasaan pakcik? Ah, Tasha, alhamdulillah syukur. Perasaan pakcik susah nak cakaplah. Seronok kan? Kita rasa macam tak nak balik dah. Itulah. Terima kasihlah pada Tasha sebab banyak membantu keluarga kami. Mungkin pakcik tak dapat nak balas tapi mungkin Allah ajalah yang balas ya. Pakcik, saya cuma nak tengok orang yang saya bantu ni tersenyum je. Sebab senyuman tu bagi saya kebahagiaan sangat. Yeah. Kalau pakcik nak balas, pakcik balas dengan senyuman pun dah cukup dah. Pakcik kena kuat semangat tau. Pakcik kena pastikan pakcik kuat sampai pakcik boleh berjalan. Kalau nak kata boleh jalan, bersyukurlah kan. Tapi kalau tak boleh pun, pakcik redha saja. Pakcik mana boleh macam tu? Kena yakin pada Allah. Allah yang tentukan, kan? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Boleh. Hello. Baiklah, apa lah yang nak bagi kat Tasha tu? Lupa. Oh, apa sekejap. Sekejap, Kak. Tunggu. Sekejap, ya. Hello. Ya, saya. Siapa? Ya. Boleh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makcik, tak ada orang telefon. Dia beritahu yang dia mak saudara saya. Dia beritahu saya yang dia tahu siapa dengan kat mana mak saya berada. Alhamdulillah. Doa kita tu makna. Ya, betul. Tapi itulah. Rasa macam tak pasti pula. Macam tak tahulah betul ke tak. InsyaAllah, kamu kena pasti. Itulah doa makcik dengan pakcik tak putus-putus tahu depan Kaabah. Moga kamu dapat jumpa dengan mak kandung kamu. InsyaAllah. Tasha, kalau itu bukan mak Tasha pun tak apa. Kami semua ni kan ada. Pakcik, makcik dah anggap Tasha macam keluarga kami sendiri. Terima kasih, makcik. Makcik. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama ibu dan ayahku
kasihani mereka seperti mereka menjaga. Tasha, ibu sayang kamu. Ibu tinggalkan kamu untuk kehidupan yang lebih baik. Maafkan ibu. Ibu akan doa buat kamu. Semoga kamu akan berjaya di dunia dan di akhirat. Jika tiada kesempatan bertemu di dunia, kita akan bertemu di jannah. Sayang dari ibu, Manisa. Ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjagaku. Kenapalah aku asyik teringat kat dia. Sepinya di dalam hati. Cik Tasha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat apa kat sini? Saya datang ni ada hajat. Saya dah fikir masak-masak. Saya terima peletakan jawatan awak. Tapi saya ada tawaran kerja baru untuk awak. Jadi hari ini saya datang nak bagi surat tawaran tu. Tapi awak tahu kan, saya tak boleh. Awak tak buka, tak baca lagi kan? Bacalah dulu. Dengan ini, saya menawarkan Encik Firhad sebagai suami kepada Cik Tasha dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Cik Tasha buat saya macam ni? Kenapa? Awak tak terima ke? Ambillah balik. Saya terima tawaran ini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah atas apa yang diberikan padaku. Keluarga Ati dapat bantuan atas pertolongan Mazlin TV. Dan aku dapat bersama dengan idola aku, Cik Yin, untuk teruskan membuat amal. Syukur, ya Allah, segalanya aku dapat. Ibu, walaupun Tasha tak dapat kasih sayang ibu, tapi Tasha tahu ibu buat semua ni bersebab. Tasha redha dengan ketentuan ni, ibu. Moga kita bertemu di syurga. Salam rindu dari anak.